Presiden Joko Widodo melakukan uji coba pendaratan perdananya di landasan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Saat melakukan uji coba pendaratan, Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat kepresidenan milik TNI Angkatan Udara. Rombongan Presiden Joko Widodo bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat dan mendarat di landasan Bandara Internasional Kertajati dengan lancar tanpa hambatan sekitar pukul 9.20 waktu setempat. Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi bahwa pembangunan Bandara Internasional Kertajati dapat rampung sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Kegiatan ini merupakan historical flight atau pendaratan sejarah perdana di Bandara Internasional Kertajati. Presiden berpesan kepada pihak bandara untuk terus melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang kebutuhan bandara lainnya, sehingga konsumen dapat lebih nyaman menggunakan bandara bertaraf internasional tersebut. Ini adalah sebuah uji coba yang berhasil. Kerjasama antara pemerintah pusat, antara pemerintah provinsi Jawa Barat, dan juga dari perusahaan swasta dalam pembangunan Bandara Kertajati ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.